baca versus itu. Oh, tempat kalian. Sekalian posisi. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kanjeng Pangeran Haryo Profesor Dr. Haji Sukamdhani Sahid Gito Sarjono. Baik, apa kabar Bapak? Sehat-sehat. Halo Pak Menteri. Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Iwan Tahrawi. Yang kami hormati Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Insinyur Ahmad Purnomo, MAP, Staf Ahli Bidang Kebijakan. Dan seluruh pimpinan lembaga tinggi negara dan pemerintah RI atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, para tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bahwa pada hari Senin 14 Maret tahun 2016 kita dapat berkumpul dalam rangka menghadiri syukuran sederhana hari ulang tahun saya yang ke-88. Dan Divisi Pendidikan dan Bisnis Sahid Group Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta peresmian Sahid Jogja Lifestyle City di Yogyakarta. Dalam kesempatan yang baik ini, dimohon dengan hormat kepada Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X berkenan meresmikan Sahid Jogja Lifestyle City melalui penandatanganan prasasti dengan harapan dan doa semoga usaha-usaha Sahid Group selalu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Semoga tugas dan karya kita semua selalu diberikan rahmat dan berkat dari Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Sukamdhani Sahid Gito Sarjono beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang mewakili Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat para anggota DPR RI maupun DPD RI. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua dan anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta bersama para anggota Forkombinda Daerah Istimewa Yogyakarta, semoga keberhasilan beliau dalam meniti karir di dunia bisnis untuk kemudian merambah ke dunia pendidikan dan pesantren dapat menjadi suri teladan bagi generasi penerus bangsa.
akhir kata saya ucapkan dirgayulah Bapak Sukamdhani Said Tito Sarjono dalam merayakan Windu Agengnya pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan segala sesuatu yang terbaik bagi beliau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita bersama yang sama-sama kita hormati, Bapak Profesor Dr. Haji Sukamdhani Said Tito Sarjono beserta ibu dan keluarga besar. Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang saya hormati Ibunda Presiden Joko Widodo. Yang saya hormati anggota DPR RI dan DPD RI, pimpinan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, para bupati, wali kota, para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-88 kepada Bapak Profesor Dr. Haji Sukamdhani Said Tito Sarjono. Kelompok bisnis Said dengan beragam usahanya telah menyumbangkan manfaat yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Lebih membanggakan lagi adalah salah satu usaha kelompok Said adalah bergerak dalam bidang pendidikan. Secara khusus, saya ingin mengucapkan selamat bahwa usaha dalam bidang pendidikan ini juga telah menempuh perjalanan yang amat sangat panjang. Sudah tentu banyak sumbangan yang telah diberikan baik kepada masyarakat luas maupun kepada kemajuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun ke-88 untuk Bapak Profesor Dr. Haji Said Tito Sarjono. Selamat pula atas hari jadi kelompok Said. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati Bapak dan kita semua dalam upaya memajukan bangsa. Selamat peresmian Jogja Lifestyle City untuk anak muda yang penuh kreatif. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.